Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seradio Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan seperti biasanya. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu untuk unitnya apa aja yang sedang ready dan kita kirimkan di hari ini. Untuk unitnya ada di belakang sana. Banyak sekali. Ini adalah rak khusus SR series. Nanti di sini ada namanya. Rak khusus SR series. Karena isinya SR series semuanya ya, teman-teman. Jadi kita lagi ready banyak sekali. SR 500, SR klasik, ada yang merah, ada yang kuning, yang hijau belum ready ya. Ada yang hijau, merah, kuning, hijau ya. Oke, kita langsung saja ke senapan yang pertama di hari ini. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang pertama. Untuk unitnya nggak ada di sini ya unitnya. Unitnya masih dites soalnya di belakang sana itu loh, dites sana. Nah, itu loh. Nah, itu. Dites di ruangan tester kita dibawa ke sana. Jadi, di sana untuk unitnya itu kita akan cek aja. Ini adalah Hoca SR 500 super klasik ya, regulator popor hitam dengan kelengkapan kaos topi, ada juga peredam, magazin, tas kamu. Jadi untuk unitnya ya seperti ini. Kita akan kirimkan unit SR klasik ini kepada saudara Pamukas Padi yang ada di mana? Cilacap, Jawa Tengah. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya, di bagian sini ada unit Mauser OD38 magazin dengan chamber warna merah. Untuk unitnya seperti ini. Oke. Ini biasanya sih ada dua tag ya untuk monster kayak gini. Kita coba. Ada dua track ya teman-teman. Ini support magazine dan untuk kelengkapannya ini unitnya full set seperti ini. Ini untuk pompanya pakai AGH yang ini, yang kotak hitam baru ini. Nah. Di sini untuk teleskopnya pakai spek ukuran 3-12. Di sini ada juga senter ya, ini senter untuk berburu malam hari pastinya. Dan kelengkapan lainnya seperti peredam, magazin, tas senapan, tali sandang, semuanya sudah lengkap di sini. Kita akan kirimkan unit ini kepada saudara Anselmus Ahyan yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada Mauser juga, sama-sama Mauser. Yang beda ini di bagian chamber dan juga tabungnya. Untuk spek yang ini, dia menggunakan tabung stainless OD32 dengan chamber single shoot. Sama-sama ada dua track. Popornya juga sama kayu model klasik kayak gini ya, teman-teman. Dengan kelengkapan full set. Ini full setnya ada teleskop 39x40 dari Peter Thompson, ada juga Miss Barracuda Match, dan juga ada pompa senapan. Untuk hasil akurasinya oke ya, untuk sekelas Mauser 2 jutaan loh ini teman-teman. Gak sampai malahan. Di sini untuk unit ini kita akan kirimkan dengan kelengkapan standarnya, ada tas senapan, tali sandang, dan teman-temannya, kepada saudara Ahmad Ridovi yang ada di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit Uklik. Ini ada unit Uklik Jawara Tiger V5. Untuk unitnya seperti ini. Ini standar aja dengan kelengkapan bawaan ya. Ada peredam, tali sandang, gantungan mis, mis tes. Ini ada swivelnya. Karena unit Uklik itu untuk pasang tali sandang butuh swivel kayak gini. Ada juga tambahan ini adalah topi SR. Kita akan kirimkan unit Jawara Tiger V5 ini kepada saudara Dedek Hasibuan yang ada di Medan, Sumatera Utara. Geser lagi. Di sini ada Uklik yang selanjutnya. Ya, ini adalah paklek senapan Uklik Sub-Ace. Ini full set. Untuk full set Uklik seperti ini Sub-Ace untuk unitnya sendiri ya. Seperti ini ya. Dia modelnya ya klasik sub dengan ukiran yang minimalis saja. Dia bahan chambernya udah metal dan larasnya juga kuningan.
Untuk kelengkapannya menggunakan Jawara GR10 untuk image-nya, untuk teleskopnya pakai Thomson 39x40 dengan tas senapan. Jadi untuk paket uklik seperti ini, teman-teman udah siap berburu atau siap gunakanlah pokoknya. Udah ada teleskopnya, ada tas senapannya, jadi ini namanya paket fisik uklik. Nggak ada pompanya, karena pompanya nggak punya tas senapannya. Kita akan kirimkan kepada saudara Ahmad Yani yang ada di Demak, Jawa Tengah. Lanjut lagi, ke senapan yang selanjutnya di sini ada uklik yang berikutnya. Ini adalah STLT R8 ya teman-teman, dengan kelebihan-kelebihannya. Apa aja kelebihannya? Untuk unitnya seperti ini, dia STLT Subtiger Long True Glow dengan fitur yang bisa menyala di malam hari. Untuk model popornya sama kayak gini ya teman-teman. Nah, popornya kayak gini. Kita cek aja. Ini popornya anti rayap ya teman-teman, anti rayap dan anti hama kayu, karena ini tidak dibuat dari kayu, ini ABS. Jadi kalau buat hujan-hujanan insya Allah lebih aman karena dia nggak terbuat dari kayu. Dan untuk beratnya sih relatif mirip ya dari kayu, mungkin bisa lebih ringan ini popor R8 dari STLT. Kalau yang klasiknya ini yang ada rusanya itu loh. Ini paketnya full set juga, ada Predator Thomson 39x40 untuk teleskopnya. Untuk image-nya pakai Jawara GR10 yang udah support uklik ya pastinya, dengan berat 10 grain. Dan ada tas senapan, kelengkapan standarnya juga udah ready semuanya. Kita akan kirimkan kepada saudara Muhammad Nanda Hoirul yang ada di Jember, Jawa Timur. Lanjut lagi, ada uklik yang selanjutnya. Di sini ada Jawara Tiger V5 lagi, dengan kelengkapan ya seperti ini teman-teman. Bisa dicek, ini kelengkapannya juga dibilang full set juga bisa, cuma nggak ada tasnya ya teman-teman. Ini Jawara Tiger V5 dengan chamber warna merah, dengan teleskop spek ini 39x40 juga. Ada juga ini mimis kotak, kan ini memas RWS ya, super dome yang kotak yang kecil. Ini ada 3 buah dengan tali sandang, teman-teman, mimis tes, semuanya udah lengkap. Nantinya kita akan kirimkan unit Jawara Tiger V5 ini kepada saudara Dwiki Krisdiansyah di Sukabumi, Jawa Barat. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di belakang sini ada unit OD38 dari SR Series. Ini Predator OD38 taktikal ya teman-teman. Untuk variannya ini warna hitam seperti ini, hitam polos. Dia cukup best seller juga, dan hari ini kita lagi banyak kirim ini unit Predator OD38. Untuk kelengkapannya menambahkan teleskop spek 3 12 40, untuk hasil akurasinya seperti ini, mantep ya teman-teman. OD38 monolight dari SR series. Ada kelengkapannya juga, kaos topi sudah lengkap. Kita akan kirimkan unit SR38 ini kepada saudara Rudianto yang ada di Kota Bangka, Bangka Belitung ya. Ini Sungai Liat. Lanjut lagi, di sini ada senapan senapan apa di sini? Kosong ya. Senapannya masih dites juga di tester kita yang di belakang sana. Ini unitnya adalah Moser OD38. Ini seperti yang di awal tadi, Moser OD38 dengan kelengkapan ini adalah teleskop 39x40 dari Predator Thomson dengan peredam, tali sandang, peredamnya yang ini ya. Di sini juga ada apa namanya, tas senapannya yang warna hitam. Kita akan kirimkan kepada saudara Rudi Wijaya yang ada di Kapuas, Kalimantan Tengah. Lanjut lagi ke sebelah sini, di sini ada unit Bus Warrior Titanium Regulator 60 cm. Ya, seperti ini. Titan Regul. Ini tulisannya kalau di sini tuh Titan Regul. Ini dengan kelengkapan ada pompa senapan seperti ini. Ini pompanya pakai Trident ya, kayak gini yang hitam, dengan kelengkapan apa lagi, ini ada pivot stand juga. Oh, ini apa ini,
Ya, sama pivot stand-nya ini. Kayak gimana pivot stand itu isinya? Kita lihat ya. Oh, pivot stand-nya itu kayak gini ya, teman-teman. Nah. Nah, ini loh. Biasanya yang buat texture dadu. Pivot stand kayak gini. Jadi teman-teman bisa order juga di Serdadu Rival Indonesia. Dan kelengkapannya lainnya menggunakan teleskop spek 3-12-40 dan juga ya seperti ini, ada magazine untuk unitnya seperti ini. Dia regulator, manometernya ada di kiri dan juga biasanya nggak ada, yang di depan juga ada. Jadi ada 3 manometer untuk ghost warrior seperti ini. Ini udah varian chamber paling baru ini. Kita akan kirimkan unit ghost warrior titanium regulator kepada saudara Zainuddin yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lanjut lagi, di sini ada unit Predator 500, bukan dari SR series tapi ya, ini non regul. Untuk hasil akurasinya juga oke ya, kayak gini. Masih oke sekali dengan kelengkapan menambahkan teleskop 39x40 dari Predator Thompson seperti ini. Ada kelengkapan bahan seri tali sandang, gantungan mistest, peredam, semuanya udah lengkap. Untuk unitnya seperti ini ya teman-teman. Dia ada variasi merah di bagian laras dan juga ada di ini drat atau ulir untuk bear hammernya. Oke, kita akan kirimkan unit Predator 500 ini kepada saudara Ana Ulfiana yang ada di Poso, Sulawesi Tengah. Lanjut lagi, ke sebelah sini ada unit SR Stainless. Ini unitnya, dia menggunakan popor klasik Sono dengan kelengkapan ada Predator Thompson untuk teleskopnya 39x40, ada kaos topi. Untuk unitnya ini SR Stainless magazine ya, kalau dulu yang stainless belum ada magazine, sekarang sudah ready SR Stainless magazine seperti ini. Yang single shoot juga masih ada, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Untuk kelengkapan standarnya ada ini adalah tali sandang, ada gantungan mimis, ada mimis tas, semuanya udah lengkap. Di sini juga ada tas senapan dan juga kaos topi, magazinnya juga sudah ready. Kita akan kirimkan unit SR Stainless magazine ini kepada saudara Leonardo yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke. Dan juga di untuk kiriman senapan kita di hari ini, buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan di Serdadu Rival, bisa langsung aja cek ke nomor kesehatan yang sudah tertera di bawah sini. Jangan lupa untuk subscribe di Pita yang ada di Serdadu Rival Indonesia dan juga YouTube ini, Serdadu Vlog. Jadi kita akan mengulas semua kiriman-kiriman harian di Serdadu Rival Indonesia. Dari saya Abdi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.